Okey, sebenarnya Hari Malaysia ini kita ingin terus ke trending, tapi sebelum itu kisah mengenai sambutan Hari Malaysia ini juga 27 orang bayi dilahirkan hari ini pada 16 September. Saksikan. Bagi Muhammad Nasruddin Umar, kelahiran bayi sulungnya meninggalkan kesan bahagia begitu mendalam kerana isteri Riani Yanti Hussein berasal dari Sabah. Sebagai seorang ayah, saya berbangga kan, sebab dapat melahirkan baby dalam detik sejarah negara. Kebetulan pun isteri pun orang Sabah kan. Jadi ada unik sikit di situ. Pasangan lain yang ditemui juga menyifatkan kelahiran zuriat mereka di Hari Malaysia bagaikan satu rahmat. Saya berasa bangga sebab apa, mendapat anak satu Malaysia ini. Dan saya tak sangka dia keluar pada 16 hari bulan 9. Saya rasa banggalah sebab lahirkan baby pada 16 hari bulan 9. Dari 27 bayi yang dilahirkan pada Hari Malaysia, 21 adalah Melayu, 1 Cina, 2 India, 1 Indonesia dan 2 Bangladesh.